Nah, oke, teman-teman, sekarang saya ada di pamerannya. Ini pameran Kris juga nih, Kris Kamardikan Award 2024 LPS ya. Jadi di sini kita si teman-teman juga baru pada datang, dan ini kita langsung ke tempatnya Pak Agus. Nah, ini Pak Agus Kris ini yang ada di Surabaya. Nah, gitu ya. Jadi coba ya kita lihat dulu ya Kris-Kris yang ada di mejanya Pak Agus ini. Luar biasa ya. Dan beliau ini dari Surabaya ya, teman-teman ya. Ini dari Surabaya yang langsung datang ikut ke pameran ini, dan ini Kris-Kris Jawa Timuran kalau kita lihat ya. Luar biasa banget nih, teman-teman tuh. Banyak banget ya. Berjejer keris seperti ini nih. Dan ini kegiatan ini berlanggung ya sampai tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 ya. Jadi teman-teman yang mau kesini, dan ini tempatnya di Museum Benyamin Sueb di Jatinegara gitu ya. Waduh, luar biasa nih Pak Agus ini ya. Wow, sangat-sangat luar biasa nih teman-teman tuh. Nah, juga memang di sini banyak nih apa teman-teman ya. Teman-teman di sini yang juga baru pada datang nih. Dan memang sekali lagi berlangsung tanggal 21 sampai tanggal 25 Agustus ya di Museum Benyamin Sueb di Jakarta. Gitu ya, teman-teman. Oke. Okay. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Agusnya seperti apa gitu ya. Dan nanti kita lihat ya Pak Agus ini keris-kerisnya seperti apa sih gitu ya. Oke. Okay. Luar biasa. Wow. Nah, oke, okay, teman-teman, kita langsung ke Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Masya Allah, bisa kita ketemu di sini ya Pak Agus ya. Waduh, dari Surabaya ya Pak ya. Dari Surabaya jauh-jauh ke Jakarta mengikuti acara pameran ini ya Pak ya. Iya. Pak Agus, waduh, ini saya lihat nih kerisnya mewah-mewah sekali nih Pak, dan banyak sekali yang dibawa nih Pak. Ini bagaimana ini ceritanya Pak Agus ini? Ini banyak banget keris ini. Apakah dari muda Pak? Ya, jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah di mana saya diberi kesehatan, diberi rezeki ya, diberi kebahagiaan. Bahagia. Dan saya mengumpulkan keris-keris ini mulai tahun 2000. 2000-an? Tahun 2000. Luar biasa. Saya ditinggali keris orang tua saya 24. Saya kembangkan akhirnya menjadi 1000. 1000. Waduh, luar biasa. Dan sampean sekarang boleh buktikan. Betul, betul. Di antara meja saya dengan mejanya orang dari Solo, Jogja, Bali, Lombok, Jakarta. Semuanya Tegal, semuanya. Sampean buktikan nanti. Iya. Meja mana yang paling terbaik? Luar biasa. Dan meja mana yang paling terbaik? Iya. Bukannya saya mau ngomong yang terbaik. Betul. Dan saya dengar juga memang keris-keris dari Pak Agus ini adalah punya tuah ya. Tuah atau ya, bertuah gitu ya Pak Agus ya. Jadi keris itu bahannya itu ada tiga ya. Oh. Baja, besi, meteorit. Oke. Tiga ya meteorit. Tiga itu ya Pak. Meteorit mengandung titanium, fluor, nikel, karbon. Nah, terus kalau yang kuning-kuning ini ada kandungan emasnya ya? Ada kandungan emas. Terus kalau yang ini perak, ini jadi perak ada ya. Oh, ini perak ini. Ini ya, yang namanya pamor siliase. Jadi pamor ada emas, ada perak. Ada emas, ada perak. Ya. Jadi ini bahannya mengandung meteorit. Meteorit adalah benda dari luar angkasa. Luar angkasa. Atau ya, benda ya, dari surga. Surga. Nah, di mana benda dari surga ini ada muatan energi. Oke. Okay, atau okay, ada muatan-muatan energi positif. Energi positif ya. Seperti di Ajar Aswad ya, di Ka'bah itu ya. Itu Ajar Aswad ini 99,9 mengandung meteorit. Meteorit. Nah, itu batu goib ya, batu dari surga. Jadi kembali lagi bahwa keris-keris ini sebetulnya diciptakan atau dibuat untuk kebaikan, untuk kebaikan, pagar diri, untuk
menjaga diri. Menjaga diri apa ya? Untuk betul. Apa ya namanya? Perisai. Perisai ya. Iya. Siap. Nah, Pak, saya kita lihat lagi nih, Pak. Pak Agus, keris-kerisnya. Ini yang dari Surabaya diboyong ke Jakarta ini ya, Pak ya? Iya. Waduh, luar biasa. Dan ini banyak sekali jenis-jenisnya ya, Pak ya? Iya. Kalau kita lihat ya, Pak ya. 100 lebih ya bawa ini ya. Ini kerisnya master-master ini. Master-master ya di sini ya. Ya nanti bisa dibuktikan lah. Luar biasa. Dibuktikan dengan yang lain lah. Iya. Nanti saya omong kosong ya. Omong kosong gitu ya. Dibuktikan. Siap. Oh iya. Pak, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau meminang ya, mau meminang keris dari Pak Agus, nanti bisa telepon ke sini apa ya? Oh iya, bisa itu. Langsung ke sini saja ya, Pak ya. Langsung ke Pak Agus. Jadi mungkin nanti lebih detailnya ya, Pak ya. Boleh, silakan. Nanti siapa yang berminat dari keris-keris Pak Agus yang sangat istimewa ini luar biasa ini teman-teman ya. Ini contoh ini ya umpamanya. Ini langsung dari Surabaya. Kayak kemarin-kemarin itu banyak para tamu ya. Oh. Itu bawa keris. Terus kepingin tahu. Pak Agus, saya kepingin tahu ini isoterinya. Isoterinya ya. Kalau seni saya bicarakan, oh ini Nogo Sosro, Kinata Emas, Kamarukan. Iya. Pamornya kelengan. Iya. Nah ini umpamanya lu 11 Abu Inten umpamanya ini bicara seni. Tapi dia kepingin tahu isoterinya seperti praktekan. Apa? Oke. Jadi dalam arti isoteri itu apa yang kekuatan yang ada di dalam? Yang ada di dalam. Atau kodam yang ada di dalam keris. Yang ada di dalam keris itu ya. Dia mintanya mau saya demonstrasikan. Nanti dikasih tahu ya apa ya. Ini saya pakai medium ya, pakai mediasi. Tak panggil kodamnya ini, nanti kita bisa berbicara. Oh gitu bisa ya. Gila. Oh. Itu pun juga bisa seperti itu ya, bagus ya. Ya saya harus memberitahu, menuruti si tamu ya. Tamu ini maunya apa? Maunya seperti apa ya? Keinginannya seperti apa? Iya, menuruti gitu. Benar. Salah satunya contoh saya kan harus profesional. Benar bagus. Terus dia itu kepingin bicara sama kodamnya, oke. Lah itu pasti ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Tapi saya tidak mau mencari pro-nya. Betul. Saya tidak mau mencari kontranya. Kontranya. Tapi saya mau mencari suatu kebaikan ya. Kebaikan. Dalam arti saya tunjukkan ini loh kebaikannya. Sisi positifnya. Iya ya, positifnya betul. Lah. Kalau sampean menilai negatif itu hak sampean. Betul. Iya toh. Tapi kalau memang Anda tidak percaya, kalau ingin bukti datang loh. Datang loh ke saya. Datang ya. Tak buktikan. Betul. Tak buktikan. Jadi artinya Pak Agus jadi bisa ke tempat Pak Agus juga ya Pak ya? Boleh, kalau saya masih di Jakarta sini, mau ketemu di hotel. Tapi kan Pak Agus kan galerinya di Surabaya. Ya, galeri saya di Surabaya. Surabaya, oke. Pak Agus, next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini karena kita baru ketemu ini luar biasa banget nih. Iya. Dan nanti saya akan ke Surabaya boleh Pak Agus? Oh silakan dengan senang hati. Mau melihat Pak Agus, koleksinya Pak Agus juga ya. Nanti saya yakin apa teman-teman banyak nih yang berminat dari keris-keris Pak Agus yang sangat istimewa luar biasa ya Pak Agus ya. Wow. Oke. Dan tidak lupa sampean kalau boleh nanti boleh muter. Iya. Shootingi satu-satu enggak apa-apa. Iya. Shootingi satu-satu iya, terus betul. Komennya apa? Seperti apa? Siap. Saya anu kok. Siap. Film independen. Saya senang kebebasan. Kebebasan siap. Saya senang berteman lah. Berteman. Ya. Iya. Saya saling mengisi lah ya. Iya. Ya saya ngomong tidak yang terbaik tapi buktikan. Buktikan ya betul. Siap. Ya. Bagus. Oke, apa terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti kita apa lagi? Boleh. Semoga sukses. Amin. Sukses selalu dan amin. Video ini menjadi berkah untuk kami. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih Pak Agus. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga sukses selalu. Amin.